RRI Live Music. Selamat malam pemirsa RRI Net. 90 menit ke depan saya Rin Krostos tentu saja ada di live music ya. Dan tadi kita udah dengerin dan kita saksikan juga performance yang oke banget dari talent kita malam hari ini.
satu kombinasi musik antara reggae dan Cirebonan, oke? Dan ini memang satu ide yang lumayan gila kalau menurut Rian bilang sih ya, karena mengkombinasikan musik dari dua negara yang berbeda dan juga akar seni yang berbeda. Oke, intro ya, Pantura Sound barusan dimainkan oleh talent kita. Dan kalau kita ngomongin Jamaican music sebat kreatif ya, ada tiga kategori populer. For your information gitu ya, ada tiga kategori populer dari Jamaican music ini. Ada ska, ada rocksteady, dan juga ada reggae. Semuanya punya penggemar dan juga punya pecinta sendiri udah pasti. Ska kita udah tahu, dan rocksteady juga ada beberapa pencinta yang memang gak bakalan bisa diekspresikan dengan rocksteady gitu ya, musik-musik yang memang akarnya dari Jamaican. Dan yang barusan adalah tentu saja kita udah dengerin warna musik reggae-nya kental banget gitu, dicampur dengan panturaan gitu ya, pantura sound. Nah, memang sejak kelahirannya musik reggae ini berasal dari Jamaika ya. Kalau kita ngomongin sejarahnya nih, pemirsa RRI.net bakalan panjang banget ya, bakalan merunut juga pada agama, kepercayaan dan segala macamnya. Tapi malam hari ini kita gak bakalan seribet itu, pemirsa RRI.net, karena kita bakalan menikmati performance yang lainnya tentu saja. Dan kita bakalan sapa dulu deh Rian, bakal sapa dulu talent kita malam hari ini. Ada Backslacks Boy. Yo, selamat malam RRI Cirebon Live Music. Salam damai dan hormat dari kami, Backslacks Boy. Original Pantura Sound System. Oke. Okay. Yes. Baik, udah jelas banget ya. Backslacks Boy, Original Pantura Sound System. Jamaican juga ya. Oke, okay. Ceritain dong kenapa Backslacks? Apa itu Backslacks dan apa segala macamnya tentang Backslacks nih? Backslacks Boy, sebelumnya perkenalkan, saya Guntur Opai Soekarno dari Cirebon, vokalis Another Project juga. Backslacks Boy sebuah proyek kamar sebelumnya sih. Jadi proyek suka-suka dalam kamar bermusik, penuh imaji, penuh fantasi. Karena suka musik Jamaika, mungkin jadinya seperti ini, Backslacks Boy. Kenapa Backslacks? Bakar lagi semangatmu, Boy. Jangan pernah padam. Redup boleh, padam jangan. Oh, jadi Backslacks dari itu ya. Bakal lagi semangat tuh Boy. Yo, gitu ya. Oke. Penuh dengan pesan positif banget nih. Ternyata pemirsa RRI.net nama dari Backslacks Boy ini. Diceritain dong historinya Backslacks itu berdiri kapan dan bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini, Mas Opai. Oke, Backslacks Boy kisaran tahun 2011-an lah saya senang mainin software-software musik itu namanya Fruity Loop. Terus iseng-iseng aja bikin beng-beng apa beat-beat musik di kamar waktu senggang. Sebelumnya saya ngeband sama band saya namanya Another Project, reggae juga. Ya mungkin lewat Another Project sih jadi lebih spread musik, lebih idealisnya seorang saya sih, kayak gitu Backslacks Boy. Itu kisaran tahun 2011-an lah. Tapi concern bikin produce musik sendiri 2016-17 lah. Tapi ya zaman dulu masih download, share-share gratis. Oke, okay. Memilih Jamaican music ini, versinya Backslacks ini seperti apa sebenarnya? Backslacks Boy, kalau boleh dibilang sih, kultur sound system. Jadi di Jamaica itu ada namanya, ada reggae lah, yang populer reggae. Tapi di belakangnya ada rabadab, ada dub, ada raga moving, ada ska, rocksteady, lovers rock. Jadi dub nih lebih ke apa ya, kultur sound systemnya lah, yang nantinya bakal jadi DJ, rapper, toasting. Pokoknya ya, techno banget gitu ya. Elektronik, elektronik, elektroniknya okay. Jamaica music ada dub namanya. Oke, okay, baik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih, Opai ya, okay, tentang Backslacks Boy ini. Okay. Dan yang pasti pendengar dan juga sahabat kreatif serta pemirsa RRI.net, kita bakalan 90 menit ke depan ya, kurang lebihnya di RRI Live Music ini, kita mau dengerin lagi, kita mau lihat lagi performance dari Backslacks Boy. Yes. Lagu kedua silakan Opai alias atau AKA Backslacks Boy. Okay. Relaxing with Rhythm. Thank you.
as we know. Rock your body wrong, just do it right now. The song I sing is not about the war. Chilling and the grooving, I'll give you some more. 1, 2, 3, 4, don't you worry. This is Max's voice, gonna make you feel irie. 1, 2, 3, 4, 5, to the 6. Don't you for your feet with this box like boy mix. I'm gonna make you feel it irie and dance. You gonna come and come, come again. Yes, it's a box like boy. On the microphone, gonna heal in Nigeria. Better be ready. Let's get in, let's move it in a reggae style. Yeah, it's a box like boy, my once again. I'm telling you. Rock your body wrong, just do it right now. The song I sing is not about the wall. Chilling and the grooving, I'll give you some more. 1, 2, 3, 4, don't you worry. This is Punk Rock Boy, gonna make you feel irie. Say, original Punk Rock sound from Punk Rock Boy, by the way. Peace, ya. Menjaga lingkungan kerja dari resiko penularan COVID-19. Yang pertama, jaga tempat kerja Anda tetap bersih dan higienis. Kedua, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Ketiga, terapkan etika bersin dan batuk yang benar. Keempat, imbau kolega atau kerabat Anda yang sedang sakit untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, perhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda. RRI Live Music. Just chilling, alright. Smoke the herb, you know what I mean.
Masih di RRI Live Music dan masih bareng Rian Christos dan juga Bax Lux Boy aka Opai malam hari ini. Yes. Nah, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, tadi kita udah bahas sedikit ya tentang musik reggae yang berkembang di Jamaika. Nah, ini juga menyebar tentu saja ke seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pemirsa RRI Net, di Indonesia sendiri reggae ini masuk di tahun 1986, mulai dikumandangkan oleh Black Brothers Papua, ada juga Black Company di tahun 1988. Kemudian pada tahun 2001 muncul band Gangsta Rasta, sekelompok anak muda yang memainkan musik reggae. Lalu di 2006 ada Stephen and Coconut Trees dengan hits Welcome to My Paradise, itu ya. Nah, menurut Opai aka Bax Lux Boy sendiri, musik reggae di Indonesia ini emang benar-benar mengadopsi dari Jamaican music atau ada sedikit perbedaan? Ya, pada dasarnya semua musik di Indonesia ini semuanya menyadur. Mau rock, mau blues, mau apa itu semuanya menyadur. Pun sama dengan Jamaica music reggae. Cuman alhamdulillah yang saya tahu, musik reggae yang ada di Indonesia ini udah punya nama sendiri. Jadi ada sebutan buat malah dari orang-orang Jamaika sendiri itu ada namanya Reggae Indonesia. Jadi Reggae Indonesia itu benang merahnya musik reggae, tapi beberapa musisinya entah yang di daerah antar nasional tuh memainkan, mencampurkan musik tradisi ke musik Jamaika. Jadi ya mereka sih bilang Reggae Indonesia. Dan reggae ya informasinya gitu, reggae sama ska ini berkembang pesat dibanding negara-negara lain. Indonesia lebih berkembang di Indonesia, penikmat dan musisinya. Oke, keren ya. Baik, nah, kalau skena reggae di Cirebon sendiri nih, Opai ngelihatnya seperti gimana? Skena Cirebon untuk Jamaica musik awal-awal mungkin awal tahun 2010 booming lah ya, emang semuanya booming. Tapi untuk yang sekarang bisa dibilang jarang lah, jarang. Mungkin karena jarang panggung juga, terus pelaku-pelaku musik Jamaikanya juga punya kesibukan. Tapi so far sih bicara Jamaika musik di nasional, Cirebon punya nama. Saya tahu beberapa band-band, musisi-musisi Jamaika dari Cirebon nih main di event-event yang oke lah untuk skena musik Jamaika, dan ada beberapa dari Cirebon yang main juga. Oke, mungkin juga karena tergantung pasar juga ya, Pai. Karena industri musik kan selalu berubah ya. Beberapa tahun lalu ada boy band kayak gitu-gitu aja, sehingga skena reggae-nya mungkin tidak tersisi sih, cuma memang harus ngantri dalam tanda kutip untuk industri musik yang lainnya mungkin ya. Ya bisa dibilang kayak di Jamaika musik sendiri ada industri dan idealis kan. Kita mau ngarahnya kemana? Kalau bicaranya industri, ya mau gak mau harus mengikuti pasar toh. Tapi kalau idealis, kita bikin pasar sendiri. Dan saya yakin masih ada kok. Maksudnya musisi entah band gitu di Cirebon yang masih eksis main di Jamaica Music ya. Jamaica Music ya. Oke, baik. Nah, ini kan Bax Lux Boy ini perpaduan antara Jamaican Music Reggae dan juga ada dub gitu ya. Mungkin bisa dijelasin Pak, dub itu apa sih, musik, model musik seperti apa? Kayaknya ada ambience-ambience gitu atau gimana? Ya, jadi dub itu story-nya kultur sound system sih. Di saat orang-orang di Jamaika pada tahun 60-an susah untuk dengarkan musik,
Jadi kan karena pemutar nih mahal harganya nih, dan piringan hitam pun mahal. Jadi di sana ini ada namanya dance hall. Dance hall nih, jadi kita ngumpul di satu tempat di ruangan besar, pasang sound system, kita puterin-puterin lagu-lagu yang lagi ngehit di Inggris, tapi musisi Jamaika. Nah dari situ banyak kan main operator-operator, MC-MC. Dari situ mereka bereksperimen, dikasih reverb, kasih delay, terus yang biasanya MC sting, nge-rap gitu. Dari situ keluar subkultur baru, ada rabadab, raga moving, dancehall. Jadi dub sih bisa dibilang rootsnya musik Jamaika lah, tapi electronic music, karena sebelum orang main musik dengerin musik dulu. Nah tapi di sana itu dengerin musik nggak seorang-seorang nih, jadi dengerin musik nih kayak apa ya, kayak acara rakyat lah, datang semua, minum, makan, senang-senang bareng, tapi muterin musik-musik yang lagi populer saat itu, Jamaika musik ya, tapi ya itulah dub music. Sebuah bentuk kreativitas juga gitu ya dari Jamaican music. Iya, betul. Oke, baik. Stop dulu ngobrol-ngobrolnya pemirsa RRNet, kita mau lihat lagi performance dari Bax Lax Boy. Yep. Jamaica, we call it Pangura Sound System. Yes. It's a tribute to Nirvana, Shocking Blue, another project too. Love Bus, gonna heal Indonesia, yeah. Want you believe me when I tell you you're the queen of my heart? Deceive me when I hurt you, ain't just the way it seems. Can you feel my love, boss? Can you feel my love? Can you feel my love, boss? Can you feel my love? Yep. Right there. Waktunya kentongan. Inilah beberapa tips kesehatan mental selama masa wabah COVID-19.
Bicarakanlah isu COVID-19 hanya jam 17 hingga 19.00 per hari. Abaikan dan hapus video atau gambar terkait COVID-19 yang membuat marah atau takut. Cari topik lain untuk obrolan di rumah selain urusan COVID-19. Ciptakan harapan-harapan untuk anggota keluarga setelah berakhirnya masa wabah COVID-19. Dan bila ada tetangga yang ODP atau PDP, pastikan rasa cemas dan takut keluarga Anda hanya dibawa sampai di luar rumah. RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI Live Music. From the legendary Mr. Music for Marley. Kita masih di live music bareng Backslash Boy. Dan
ngobrol-ngobrolnya tadi udah di awal. Sekarang Rian pengen ngajak Opai aka Backsox Boy untuk main game Basi. Basi ini bahas singkat ya. Oke. Okay. Jadi ada pertanyaan yang harus dibahas dengan singkat. Ini pastinya menguji intelektualitasnya Backsox Boy. Baiklah. Oke, okay. Pertanyaan ataupun pembahasan yang nanti bakalan dibahas sama Backsox Boy. Oke. Okay. Major label atau indie label? Indie. Karena? Lebih bebas. Oke. Okay. Punya karya gak terkenal atau gak punya karya tapi terkenal? Punya karya tapi gak terkenal. Alasannya? Masterpiece cuy. Oke. Okay. Uang atau popularitas? Uang. Langsung jawab alasannya? Realistis cuy. Oke. Okay. Baiklah. Kalau bikin konser yang nonton dikit tapi apa lagu kamu semua ya, atau tiket sold out tapi enggak ada yang apa lagu? Oh, yang mendingan nonton dikit apa lagu, hangat. Oke. Okay. Baiklah, selanjutnya bayaran gede, job jarang atau bayaran dikit, jobnya banyak? Oh ya, mendingan jobnya dikit, bayarannya banyak. Karena itu yang dialami dan disyukuri aja. Dan lebih realistis juga. Ya, realistis lah. Oke. Okay. Baiklah. Album atau mini album? Album. Karena? Lebih banyak nanti karyanya, lagu-lagunya. Oke. Bob Marley atau Mbah Surip? Marley. Jelas jawabannya. Jelas Marley. Oke. Nah ini agak sedikit melenceng ya. Oke. Sophia Lacuba atau Eva Celia? Sophia Lacuba. Karena? Ibunya. Oke. Satu angkatan ya. Gak juga sih. Baiklah. Another Project atau Backslash Boy? Another Project. Another Project, karena adanya Backslash Boy dari Another Project. Gak lupa kacang pada kulitnya ya. Ya rumah saya lah Another Project mah. Oke. Okay. Backslash Boy kendaraan doang. Baik, baik. Oke, okay, Opai aka Backslash Boy. Itu yes. Pertanyaan-pertanyaan yang coba untuk merefresh kita sih malam hari ini sekali. Okay. Juga sahabat kreatif, juga pemirsa net, karena seorang musisi udah pasti punya filosofi sendiri ya, punya niatan sendiri, punya apa, punya satu progres ke depan gitu, proyek ke depan. Gak mungkin bikin musik cuma untuk asal-asalan. Ada beberapa sih yang gak sengaja tapi ternyata terkenal, ada. Nah untuk Backsox Boy yang katanya gak lupa dengan rumahnya, yaitu Another Project, boleh bahas dikit dong Pai soal Another Project dan Backsox Boy ini? Ya, Another Project sekarang lagi garap 2 single terbaru yang insya Allah rilis awal tahun, dan bakal ada kolaborasi sama Backslash Boy. Kita bikin tagline-nya Backslash Boy featuring Another Dub Project. Jadi proyek suka-sukanya Another Project dan Backslash Boy. Kayak gitu sih. Ada bikin 2 single juga, dan insya Allah rilisnya bareng kalau semuanya memungkinkan. Amin. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Iyalah, jangan mau kalah sama corona. Oke, okay, baiklah. Baiklah, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, kita bakalan dengerin lagi dan kita bakalan lihat lagi performance dari Backslash Boy. Silakan, Opai aka Backslash Boy. Mr. DJ. On the stereo. Yeah. Malam semakin gelap dan ku semakin tenggelam dalam irama dan nada-nada yang menghentak keras di dalam dada. Coba lepaskan semua, melayang tinggi hingga ku terbawa ke dunia yang tak begitu nyata, mengacaukan isi kepala. Kan ku pacu lajunya roda, ku biarkan api menyala. Malam ini aku bersamamu, menarilah jangan kau ragu. DJ, jangan hentikan musiknya. Disuruh boy, Mr. DJ, iringi aku berdansa. One more, Mr. DJ,
gonna make you blow with the bass line, boy. Ku coba lepaskan semua, melayang tinggi hingga ku terbawa ke dunia yang tak begitu nyata, mengacaukan isi kepala. Kan ku pacu lajunya roda, ku biarkan api menyala. Malam ini aku bersamamu, menarilah jangan kau ragu. Ku biarkan api menyala. Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang berbasis setidaknya 60% alkohol. Cara menggunakan hand sanitizer cukup mudah. Setelah mengoleskan gel pada tangan, gosok permukaan tangan, jari, dan sela-sela jari hingga tangan Anda mengering. RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI Live Music.
negara, ku merasa senang temukan kedamaian. Ku terbuai dalam angan, hayalan penuh misteri. Ku terlelap dalam ruang penuh warna, penuh imaji. Biarkanlah semua berputar bagai roda, dan coba lepaskan, dan jangan hentikan. Biarkanlah semua, biarkan terus menyala, dan coba rasakan, rasakan titik ketinggian. Masih di RRI Live Music bersama Bugs Lux Boy, pemirsa RRI Net, dan kita akan terus bareng-bareng sampai nanti jam 10 malam ya. Yes. Di akhir tahun ini, bulan Desember 2020. Baiklah, Bugs Lux Boy ini, yep, punya album atau punya mini album? Mini album. Boleh dijelasin dong, diceritain juga? Ya, jadi alhamdulillah Bugs Lux Boy sudah merilis mini album yang berjudul Burn It, Feel It, and Free Your Mind 2019 kemarin. Sekarang sudah ada di platform-platform digital, silakan dinikmati sajian dari Bugs Lux Boy. Semoga bisa menemani, bisa diterima di buat teman-teman pecinta musik Jamaika seluruhnya. Amin. Oke, dan memang kalau di zaman sekarang ini pemirsa RRI Net, kita nggak memanfaatkan media sosial kayaknya hampir mustahil ya Pak ya, yeah, buat mengenalkan karya-karya kita. Nah, jadi buat pemirsa RRI Net mungkin bisa lihat performance live ataupun juga komposisi lagu di mini albumnya Bugs Lux Boy ini di YouTube ya, banyak banget nih. Yeah. Kalian juga sempat searching, ini banyak banget Bugs Lux Boy di YouTube ini. Dan ada berapa album? Ada berapa lagu? Ada 5 lagu. Hmm. Ya, beberapa tadi udah dibawain, ada Relaxing with Redeem, Life is Free, terus Mr. DJ, Titik Ketinggian, sama ada satu lagu judulnya Have a Nice Dream. Kebetulan lagu Have a Nice Dream ini masuk album kompilasi Nusantara Dub Connection. Jadi kompilasi musik-musik dub Jamaika seluruh Indonesia. Oh, keren ya. Dan Bugs Lux Boy jadi wakil Cirebon. Baik. Bahas sedikit aja soal lagu Titik Ketinggian nih Pai. Apa ya, ini cerita soal apa nih? Titik Ketinggian, jadi kadang kita merasa apa ya, titik tertinggi, jadi pencapaian saja sih. Tapi kadang untuk menuju mencapai ke titik ketinggian ini, kadang yakin apa enggak ya, kita bisa apa enggak ya. Makanya ku terbuai dalam angan, hayalan penuh misteri. Emang sih berhayal masih misteri, belum jelas, tapi kalau kita yakin aja kita bisa menjadi titik-titik tertinggi. Dan ini mungkin problem buat semua orang ya. Ya, ini. Ya, ya, mungkin. Udah umum banget ya. Baiklah, kalau ide-ide bikin lagu ini nih Pai, dari mana? Curhat seperti biasa, seperti musisi-musisi yang lain, atau seperti apa? Ya, mengalir aja sih. Kadang kalau ketemu beat pas lagi naik motor, saya rekam di HP dulu. Bisa dari mana aja? Iya, dari mana aja. Kadang pas emang sengaja dibikin gitu, cari mood. Oke, baik. Nah, ini soal stigma nih, musik reggae, Jamaican music identik dengan penggunaan marijuana misalnya. Yeah. Setuju gak sih Pai kayak kayak ini? Enggak. Atau mungkin ada sanggahan? Enggak. Reggae jazz music, ganja tanaman, beda. Dan sorry to say, maksudnya kalau urusan bicara ganja dan reggae, buat saya sih jangan disamain. Mungkin karena kita ngelihatnya di Jamaika orangnya pada pakai ganja terus dengerinnya musik reggae, tapi nggak juga. Jadi emang nggak bisa lah. Maksudnya kalau disama-samain harus reggae nih harus ganja, ganja nih pasti reggae, nggak juga. Sama halnya dengan musik reggae harus sepantai, nggak juga. Reggae jazz music, jadi enggak setuju. Okay. Yeah. Mungkin orang-orang banyak ngelihat kayak gitu, stigma kayak gitu mungkin karena orang-orang ngelihat dari sosok Bob Marley. Ya, yeah, ya, yeah, mungkin yang itu. Yang begitu identik dengan ganja, yeah, bahkan
kuburannya pun banyak ditaburin ya, tanaman-tanaman karena itu ya. Kalau boleh ngomong juga, Bob Marley memakai ganja juga karena dia megang kepercayaan Rastafari, dan Rastafari itu mengganja itu buat mereka mendekatkan diri pada Jahnya, sama Tuhannya. Jadi kayak rockers, nyabingi, mereka tuh sebelum upacara ibadahnya mereka ya pasti konsumsi ganja. Jadi bukan karena penyalahgunaan ya? Bukan, dan buat mereka itu buat lebih mendekatkan diri sama penciptanya mereka sih. Baiklah. Baiklah, pemirsa RRI Net, pemirsa RRI Live Music, dan juga sahabat kreatif, kita langsung dengerin lagi dan juga kita lihat lagi performance dari Backslex Boy. Siap. Bentitri. Yes. Sebab selangkor. Original Pantura Sound. Wanna Healing the Nation. Ready. Shining bright, I can't remember about last night, cause I'm getting drunk and fucking so high. I wake up in the morning, the sun is shining bright, I can't remember about last night, cause I'm getting drunk and fucking so high. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, berikut panduan jarak sosial di tempat kerja. Hindari pertemuan langsung, gunakan konferensi online, email atau telepon jika memungkinkan, bahkan ketika kita berada di gedung yang sama. Pertemuan tatap muka yang tak terhindarkan, waktu terbatas, ruangan besar, tidak duduk berdekatan, dan hindari kontak fisik. Jangan berkumpul di ruang kerja, dapur, ruang mesin fotokopi, atau area lain di tempat biasa kita bersosialisasi. Jaga jarak 2 meter bila memungkinkan. Batalkan atau tunda perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak penting, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Bawa makan siang dan makan di meja sendiri atau jauh dari orang lain. Hindari ruang makan siang dan restoran ramai. Sebisa mungkin hindari transportasi umum, pergi lebih awal atau terlambat untuk menghindari kontak fisik di perjalanan. Batasi gathering, team building, dan kegiatan lain di mana memungkinkan terjadi kontak dekat dengan orang lain. RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI Live Music. The legendary Mr. Music, Bob Marley. Reggae is a road.
you know, rock and steady style, you know. Yeah, do you remember? Yeah. How many times I told you I love you? That what you want to say that we are true. What more can I do? What more can I say to you? Masih di RRI Live Music bareng Backslash Boy dan juga Rian Christos pastinya. Dan pemirsa RRI Net, kita masih bakalan terus Backslash Boy ya. Dan sebelum ngobrol-ngobrol, kita mau game lagi. Game ini Rian namain sendiri deh, namanya Jaburan ya, jawab buruan. Jadi for your information, sahabat kreatif, Jaburan itu kalau di Cirebon semacam cemilan gitu ya. Pengaruh. Nah, oke. Okay. Baiklah, ini jawaban harus jujur karena Rian tanyanya juga dengan sepenuh hati ya. So. Baik. Baiklah, jadi musisi itu menyenangkan tapi? Tapi, menyenangkan lah. Gak ada jawaban enggak, lain ya? Menyenangkan, beneran buat saya pribadi ya, menyenangkan. Jadi tetap menyenangkan apapun menyenangkan. Yang terjadi ya? Menyenangkan. Baiklah, kalau kamu gak jadi penyanyi, kamu akan jadi apa? Tukang gambar, desainer. Oke, baiklah. Kamu ngerasa karya kamu dihargai orang kalau? Karyanya bagus, musiknya oke. Pasti dihargain sama orang. Kalau musiknya, karyanya kurang bagus, kayaknya gak dihargain juga. Hai. Tapi bebas aja sih penilaian orang mah. Lanjut ya. Kalau ada yang bilang karya kamu jelek, kamu bakalan? Bikin lagi yang lebih bagus. Tertantang ya? Iyalah. Baiklah, kalau ada yang nawar rendah fee kamu manggung, kamu akan? Sikat. Tetap habis sikat ya. Baiklah, kamu akan bersolo karir jika? Ben udah gak mau jalan bareng lagi. Solo karir deh. Kalau gak di genre yang sekarang, kamu pasti suka banget sama musik? Rock. Kamu merasa jadi diri sendiri saat sedang? Sedang sendirian. Iyalah. Baiklah. Orang lain gak tahu sebelum kamu manggung, kamu suka? Makan, minum, stretching tapi biasanya asli. Oke. Dan yang terakhir pertanyaannya, aku merasa bersemangat pas manggung kalau
ada istri di belakang panggung. Oke, okay, ya, yeah, romantis banget. Oke, okay, thank you. Okay. Jawabannya memang singkat ya. Back slacks boy. Yeah. Oke, okay, dan sekarang kita lanjut deh ngobrol-ngobrol. Punya motivasi tertentu enggak sih, Pai? Buat teman-teman generasi milenial yang baru mau mulai bermusik gitu ya. Apapun genre-nya gitu ya. Okay. Mungkin berbagi pengalaman juga, okay, pas di another project gitu ya, bawain reggae di Cirebon pada masa itu, boleh diceritain pengalaman dan juga motivasinya nih, apa? Untuk sekarang teman-teman apa ya yang ada di dunia Jamaica music, untuk sekarang sih buat saya pribadi udah enak semuanya. Enaknya apa ya, orang sekarang udah tau lah semua, maksudnya oh ini musiknya reggae dibanding pengalaman ya. Another project keluar tahun 2005 di Cirebon, bawain musik reggae, orang dibawain musik reggae, ada berbagai macam apa ya ininya nih, ada yang pernah manggung dilemparin, pernah, terus manggung diomongin wah musiknya wong mabok, pernah, terus manggung nggak ada yang joget, pernah. Tapi dari situ jadiin semangat, kita harus bikin musik yang lebih baik, gimana caranya orang jadi senang. Tapi dengan jadi diri sendiri, tetap jadi kita, musiknya ya musiknya kita, jangan karena kita dengerin Bob Marley terus kita harus jadi Marley sentris, enggak juga sih. Biarlah Marley dengan Marley-nya, yang kita dengerin, yang kita serap ilmunya, soundnya. Gitu sih. Buat saya mah apa ya, bermusik, ngeband lah, ngeband tuh bermusik yang baik, ngeband lah, karena bermusik yang baik itu banyak subnya, perform yang baik, sound yang baik, attitude yang baik, manajerial yang baik. Jadi ngeband itu bermusik yang baik lah. Oke, okay. Baik di pas di another project ataupun pas Backslacks Boy ini, apa pengalaman yang paling bikin drop banget? Kalau mau another project, ditinggal gitaris harus kerja ke luar negeri 2,5 tahun, realita sih. Tapi ya gak jadi, ganti nama juga, tetap nama another project dan nungguin si gitaris pulang. Tapi setelah gitaris pulang, buat duit banyak bikin album. Ya, ya, karena sempat tuker-tukeran email data lagu juga, dia di Korea kan dulu, saya di Cirebon, emang kebetulan founder, dia founder juga. Jadi saya punya lagu, kirim ke dia by email. Cuman yang punya angan-angan, misi, okay, balik, ayo kita bikin album, kayak gitu-gitu sih. Cuman yang drop juga setelah dia cabut, panggungan tuh datang terus dan kita bingung mau gitaris siapa, sementara another project awal kemunculan gak pernah cover lagu orang, selalu bawain lagu sendiri. Ya itu mungkin alasan kenapa gak diganti gitarisnya mungkin ya, Pak ya. Ya kita gak mau ngeganti gitaris karena satu, dia pergi pun masih memikirkan band, dan saya yang ditinggalinnya pun yo tambah semangat lah. Okay. Makanya dari itu ya sudah, tetap semangat, tapi dibilang ngedrop ya itu ngedrop sih. Oke, okay, baik. Jadi seidealis itu ya. Kalau di pas di Backslacks Boy ini kan seolah-olah bukan enggak betah mungkin ya, tapi pengen lebih mencurahkan kreativitas dan ide kreatifnya Opai sendiri. Ini berat enggak sih begitu mau memulai menjadi Backslacks Boy ini? Awalnya sih Backslacks Boy kalau buat dibilang berat ya berat sih, harus memperkenalkan warna baru, musik baru yang musiknya elektronik tapi reggae. Sekarang kan orang taunya reggae yang pengennya goyang, terus bentukannya band, terus ya tantangan tersendiri aja. Tapi dari situ karena emang seneng apa ya, terus punya misi juga, edukasi lah musik Jamaika tuh gak itu-itu aja gitu. Terus kebetulan lagi lewat another project, jadi jalan-jalan link-link pintu-pintu yang sudah terbuka,
Bugs Like Boy tinggal masukin aja. Okay. Ya kasarnya another project yang membuka jalan, saya yang ngikutin jalannya. Tapi dari situ saling nyambung. Bedanya kalau Bugs Like Boy mah lebih bebas, lebih liar, karena kalau band kan kepalanya banyak. Yeah. Kalau Bugs Like Boy harus nyatuin ide kayak gitu ya. Kalau Bugs Like Boy ya namanya proyek kamar, proyek saya pribadi, jadi bebas sih, lebih bebas. Tapi bisa dibilang nggak sih masanya Backstreet Boy ya masanya Another Project? Ya yeah, that's right, betul sekali. Ikhlas tapi dengan kayak gitu, Pak. Ikhlas banget. Okay, ikhlas banget ya. Yeah. Oke, kalau ngelihat skena Jamaican music ya reggae di Cirebon sendiri, prospeknya kayak gimana, Pak? Saya ngelihatnya untuk sekarang sih karena pandemi juga. Ya tapi dilihat beberapa pergerakan teman-teman sih bakal booming sih enggak sih, maksudnya maju lah, lebih maju, karena saya yakin teman-teman pun punya sesuatu, punya apa ya, garapan yang lagi dikerjakan, menunggu timing lah mungkin sih. Yang saya lihat dan saya rasain bakalan rame lagi nih Jamaica Music, kayak teman-teman Nusantara Dub Connection berani bikin kompilasi musik dub. Maksudnya kultur sound system aja, karena melihatnya Jamaica Underground ini lagi bergennya bergerak naik nih. Baik sekanya, reggae-nya. Boleh diceritain mungkin ya, ceritain dikit nih Pak soal kompilasi itu. Keren kayaknya nih ya. Kayak kompilasi Nusantara Dub Connection itu, jadi kumpulan teman-teman ya produser, musisi yang mainin musik Jamaica elektronik sih lebih tepat, tapi ya kita bilangnya dub. Itu dari Aceh sampai Papua ada wakil-wakilnya. Dan Backstreet Boy? Backstreet Boy mewakili Cirebon. Oke. Dari daerah Jawa Barat lainnya ada? Ada sih. Ada dari Bandung, ada Anjing Dub, ada Kusni Kasdut. Cuman kalau di Cirebon kan wilayahnya Pantura nih. Pantura nih identik Jamaica musiknya nih. Lebih ke yang apa ya, mainstream lah ya. Bugs Like Boy berani bermain di wilayah yang baru lah. Okay. Gitu sih. Baiklah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Pai. Tapi okay, kan kita pengen dengerin juga nih ya, juga pengen lihat juga performance-nya Bugs Like Boy. Dan Rian, persilahkan deh buat Bugs Like Boy. Yeah. When Bugs Like Boy meet another project. We call it another dub project. Yes. Sebak Lock Boy meet another project. Better be ready. We gonna make you airy, man. Bugs Like Boy on the stereo. Yes. Pantang menyerah. Ikuti saja iramanya. It's Bugs Like Boy once again. With another project. Yeah. Roda hidup terus berputar, seiring waktu terus berjalan. Jatuh tersungkur tak buatku gentar, bangkit bertahan dan terus melawan. Hidup memanglah tak mudah, tetap semangat jangan kau goyah. Tentukan arah, bebaskan langkahmu. Yeah. Bugs Like Boy meet another dub project. Pantang menyerah, ikuti saja iramanya. Roda hidup terus berputar, seiring waktu terus berjalan. Tentu tersungkur tak buatku gentar, bangkit bertahan dan terus melawan. Hidup memanglah tak mudah, tetap semangat jangan kau goyah. Terus berlari gapai mimpimu, tentukan arah, bebaskan langkahmu. Yeah, pantang menyerah,
Ikuti saja iramanya. Ini musik merdeka. Point the fire, smoke the jolly. Dancing in the rhythm in the reggae style. From Adam Song, Cirebon City. Bass like boy gonna rockin' steady. Burn the fire, smoke the jolly. Bass like boy made another project gonna rockin' steady. Yeah, ikuti saja iramanya. Terima kasih 2020. Hari-hari yang menyenangkan. Jangan mau kalah sama corona. Pantang menyerah. Yeah. Burn the fire, smoke the jolly. Burning in the groove and in the reggae style. Burn the fire, smoke the jolly. Burning in the groove and in the reggae style. Robadab song, Fibon City. Bass like boy gonna rockin' steady. Burn the fire, smoke the jolly. Burning in the looting in the reggae style. Burn the fire, smoke the Charlie. Dancing in the grooving in the reggae style. Yep, pantang menyerah. Woo. Pada ngomongin virus corona mulu, corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, di TV pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu? Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian gak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin gak akan bakal kena corona. Sumpah lo? Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh, ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus, bagus banget. RRI Live Music. Yeah. We don't need no more trouble. We don't need no more. Yes. Yeah. Sebab
Selat Boy. Live Music, Opai aka Backslacks, yes. Boy ya. Kalau Rian lihat di YouTube nih banyak banget versi live-nya. Boleh diceritain manggung di mana aja nih, Pai? Udah manggung di mana aja? Manggung ya Semarang, Jogja, Surabaya, Bali, Bandung, Jakarta, banyak sih. Paling jauh? Bali. Paling jauh Bali ya. Sama Lampung. Sama sih Bali. Oke, okay. Baik, dan punya pengalaman masing-masing mungkin dari setiap daerah ya. Ya, ya. Paling asik di mana tuh? Panggung pas di mana? Bali. Pas di Bali. Iya. Seru ya. Bali tahu sendiri. Tahu kan Bali. Oke. <Okay. laughs> Baik. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini. Yes. Ngerasa jahat banget enggak sih, Pai, buat musisi di Indonesia ini? Dan musik seluruh dunia mungkin ya. Namanya juga PSBB. Pekerja seni babak belur, termasuk kalian-kalian semua. Oke, bisa aja ya, ngalihinya.
apa yang paling bikin nek dari pandemi COVID-19 ini, Pai? Semuanya dibatasi. Kayak, oh ya nanti bulan ini sih kita juga ada bikin mini tour sama salah satu musisi reggae dari Cirebon juga, Avan Root, bikin Pantoura Boys. Jadi tour 4 kota, Bandung, Cianjur, Sukabumi, banknya di Cirebon. Tapi gara-gara PSBB kayak gitu, tanggal 11 besok kita cancel yang di Bandung. Oh, di Bandung cancel ya? Iya. Pantoura berarti P-A-N-T-O-U-R-A. Iya, oh, boys. Okay. Jadi tournya anak-anak Pantoura. Baik. Okay. Yoi. Ada selebaran isu dan gosip pernah bareng personil Segidok. Oh iya. Diceritain dong, ini seru kayaknya nih. Ya alhamdulillah kemarin tuh saya main di tempatnya Mas Heru. Jadi dia ada namanya Warung Herua, Warung Heru. Kebetulan dia ada program gitu namanya Warung Session, namanya Warung Session. Nah, saya dikasih kesempatan buat main. Kebetulan Mas Herua sendiri sudah mengkepo Bakslag Boy sekian lama di sosmed. Dan buat saya sih GR aja. Secara Heruwa nih salah satu mempopulerkan musik dub di Indonesia bersama Dapyot. Dia ada short project juga namanya Dapyot. Nah itu salah satu yang mempopulerkan musik dub reggae di Indonesia, ya dialah. Oke, okay. Tadi yang soal Pantoura itu Pai, ini kan berarti ada bakalan banyak kerumunan gitu ya. Prokesnya tetap jalan nantinya? Pasti kita pun tetap berkarya tapi nggak mau konyol juga. Jadi kayak protokol kesehatan kita ikutin, karena kayak di Bandung aja semuanya sudah oke, tinggal kita tanggal 11 berangkat. Tapi karena emang izinnya nggak keluar, ya sudah kita mengalah. Mungkin diundur lain waktu sampai si surat izinnya benar-benar sudah keluar. Mungkin karena Bandung zona merah juga mungkin ya? Mungkin. Baru semalam juga saya dikasih tahu mendadak sih. Okay. Tapi kayak Cianjur, Sukabumi oke, maksudnya fine-fine aja ya. Maksudnya emang resmi, perizinan resmi. Semuanya resmi kok. Oke. Okay. Baiklah, kalau misalkan ada orang awam gitu ya. Yeah. Pecinta musik tapi ya asal dengerin misalkan. Dengerin Backslax nih. Terus lihat performance-nya kan di YouTube misalkan. Wah, ini mah cuma karaokean doang, kayak gini mah juga banyak yang bisa. Apa sanggahan dari Opai kalau ada orang yang bilang kayak gitu? Don't care. Enggak peduli. Karena kalau mau dibedah banyak nantinya, Bung. Karena saya bikin musik pun enggak cuma copy paste, semuanya nge-produce mulai dari drum, bassline, sama rhythm. Mungkin karena alat yang saya pakai seadanya. Tapi pengen sih, harapan kedepannya saya main analog yang benar-benar analog gitu. Tapi ya, karena keterbatasan alat dan lain sebagainya, gak jadiin saya minder, harus gini, enggak. Karena buat saya, minus one, karaoking, DJ, apapun lah, selama dia mempunyai data mentahnya, original, okay aja. Jadi gak perlu marah ya? Enggak lah. Cuekin aja. Karena gak ngerti juga mereka. Orang kan yang di TV aja minus one, gak masalah tau. Iya kan, maksudnya itu mah teknis aja sih. Ada kan istilahnya live PA juga. DJ pun main live PA. Sekarang apa kabarnya FDJ-FDJ yang main? Apa yang dia putar-putar? Musiknya pun apa? Tapi okay, mereka laku-laku aja. Itu kembali lagi biar publik yang menilai lah. Okay. Dan buat saya sih gak jadi marah atau enggak. Biasa aja. Menarik nih Pai, tadi bilang semuanya diproduce gitu ya. Nah, dalam sesi ataupun dalam proses produce itu, pernah gak sih ngerasa bete, akhirnya udahlah stuck, terus udah ditunda dulu deh gitu? Pernah ngerasa sekesel itu gak dalam memproduce musik? Sering, makanya di laptop banyak beberapa bang-bang lagu yang gak kelar. Cuma 2 bar, 3 bar, kelar. 2 bar udah, liriknya udah ada, musiknya belum kelar. Cuman buat saya sih itu mah proses. Jadi karena bikin musik pun gak bisa di-push. Ya mungkin bisa aja sih kita nge-push, tapi dengan dibuat suasana, moodnya kita bangun, dan kayak timeline-nya jelas. Maksudnya kayak umumnya kita selama 6 bulan mau bikin album, ya sudah, kita dijadwalin selama 6 bulan.
Pasti bisa. Oke, okay. Bukan berarti backslash moody juga kan? Enggak juga. Jadi memang harus benar-benar yang nggak bisa dipush, nggak bisa dipaksain, iya, gitu ya. Tapi mood tuh ya lebih baik buat saya pribadi mah di saat mood datang, saat itulah kayak lebih enak buat disalurin ke karya. Oke, okay. Selama ini kalau konsultasi soal musik gitu, Pai ini nggak ke siapa biasanya seringnya? Kebetulan saya orangnya seneng seruntulan dan cari temen. Jadi setiap saya bikin ada lagu baru atau nada baru, saya pasti share ke teman-teman yang buat saya sih dia apa ya, oke lah, maksudnya kayak dari segi musik saya share aja nih, saya punya lagu ini bakal nanti di album atau di single, oke enggak, banyak sih gitu. Kalau lirik mau bahasa Inggris, ke istri nanya, ke teman yang mengerti bahasa Inggris. Iya, maksudnya karena ya enggak, maksudnya kalau saya seadanya aja bahasa Inggris pun enggak yang pinter-pinter banget sih. Cuman okay. It's okay lah buat sebuah musik mah. Grammar mah kemana ya, lah ya, gitu ya. Oke, okay, baik. Target Backslash Boy di tahun 2020 yang menyenangkan ini ataupun tahun depan berarti ya targetnya ya. 2020 menyenangkan, alhamdulillah. Ngomongnya saya nikmati iramanya 2020. Iya. 2021 album tour lagi tapi ke daerah timur. Terus off air lebih banyak. Baik. Oke, mudah-mudahan semuanya tercapai dan kita tinggalkan 2020 ini ya, Pai, yeah, dengan yeah, segala yeah, keruwetannya. Baik, dan sahabat kreatif dan juga pemirsa RRinet, udah hampir 90 menit ya harian dan juga Backslash Boy nemenin sahabat kreatif dan juga pemirsa RRinet. Kita harus pamit juga. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin dan performance-nya Backslash Boy malam hari ini bisa memotivasi, amin, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRinet untuk terus berkarya, tidak menyerah dan tetap jaga kesehatan. Rian capin terima kasih buat Backslash Boy yang udah tampil malam hari ini dan yes, juga kita harus berpisah. Performance terakhir ya dari Backslash Boy. Sekaligus Rian pamit. Terima kasih, selamat malam. Don't say goodbye. Just see you later. Have a nice dream. From Backslash Boy on the microphone.
With respect, RRI Cirebon, live music, on the stereo, on the radio. Bugs my boy, on the microphone, gonna make you feel it irie. Don't say goodbye, just see you later, with the Bugs my boy. Thank you. RRI Live Music.